Okay, what's up guys, welcome back to my channel tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan review 1 bulan pemakaian iPhone XR dari Negeri Ponsel yang kita beli online kemarin di Shopee. Dan jadi buat teman-teman semua yang penasaran, langsung aja kita review 1 tahun ya teman-teman. Sorry, bukan 1 bulan. Langsung aja kita buka ya teman-teman, HP-nya gitu. Anjay, selebel. Kelihatan gak sih? Gini ya. Okay, ini udah kita buka ya teman-teman. Coba kita buka dulu pakai Face ID. Nah, jika udah seperti ini, selanjutnya apa sih yang mau kita cek? Oh, kamera. Ya, kamera sih jelas bagus, coy. Gini ya. Sorry. Ini video, coy. Tuh. Ini button. Tuh. Mantap. Untuk pasti kalian nungguin battery hill-nya ya, teman-teman. Sorry. Jadi buka AirPod, kita coba baterai dan kesehatan baterai. Dan jika kalian lihat di sini, kesehatan baterainya ada 90% ya teman-teman. Sorry, kameranya terlalu keren. Nah, mungkin kita cek apa lagi sih, sound. Ya udah sih gitu dong, nggak tahu, bingung. Dan jadi teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk review atau unboxing kali ini 1 tahun iPhone Negeri Ponsel. Yang jelas sih suara, sound, dan kamera dan lain-lain tidak ada pengaruh seperti HP biasa normal seperti pertama kali beli. Dan ini no endorse ya teman-teman. Dan jadi mungkin sampai di sini dulu untuk review kali ini. Dan jadi buat teman-teman semua yang mau request review, tutorial, ataupun unboxing dan lain-lain, kalian bisa komen di video ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe channel ini tutorial. Thanks for watching and goodbye.